Maryam Madinah, wah kamu itu harus belajar bahasa Inggris tentang hewan tuh. Saya baru bangun tuh ya, maaf tuh. Belajar bahasa Inggris tentang hewan, harus jago ya, bahasa Inggris harus jago. Jangan kayak bapakmu. Baik, selalu gitu. Padahal bahasa Inggrisnya jago, tapi a-a-a-a, sama aja. 2000 years later. Hai, Maria Madina. Kita mau belajar bahasa Inggrisnya animals. Oh gitu. Maria takut ya? Jangan dong, baby. Ini tuh bumblebee. Oh, itu bumblebee? Ini namanya bumblebee. Aku nggak takut, Cucut. Nggak takut ya. Maryam, Maryam sukanya binatang yang mana? Ini apa, Maryam? Apa itu? Siap. Itu? Yang lebih pegang apa? Kasih lihat tuh kayak gitu. Kasih tahu. Dragonfly. Ya. Capung ya. Itu kayak tonggeret ya? Tonggeret. Tonggeret apa-apa, Maryam? Belalang ya, belalang itu ya, nak ya? Kalau itu apa tuh? Lucu banget. Ladybug, liatin dong binatangnya. Badannya warna apa? Merah. Oke. Okay. Dragonfly, kupu-kupu, butterfly, belalang, grasshopper, kepik, ladybug, kumbang, bumblebee, kalajengking, scorpion, ayam, chicken. Baby, duck, sapi, cow, kuda, horse, domba, sheep, anjing, dog, kerbau, buffalo. Apa lagi nih? Ini apa? Cow, ini apa nak? Ladybug, ini apa nih? Horse, ini? Ini apa, Bu? Scorpion. Ah, jengking. Masih gue berani kecut. Masih gue mau berani. Itu apa nih? Angsa? Busi. Ini bagus sekali. Nah, gitu dong. Bahasa Inggris itu harus dipelajari karena supaya kita itu komunikasi harus menjadi bahasa kedua kita tuh. Karena kita tiba-tiba ada orang yang punya hubungan kerja pakai bahasa Inggris. Nah, harus pintar juga. Apalagi anak-anak sekarang untuk pintar bahasa Inggrisnya. Maria Madinah juga harus pintar bahasa Inggrisnya. Oke. Dah.